Rasulullah bilang Rajab itu adalah bulannya Allah, Syaban bulannya aku, kata Rasul, dan Ramadan bulannya umatku. Kita bersyukur dikasih nikmat kesempatan oleh Allah menemui bulan Syaban. Sesuai dengan doa-doa kita, Rasulullah itu kalau masuk bulan Rajab angkat tangan. Beliau Rasul doanya Allahumma barik lana fi Rajab, berarti setengah bulan lagi kita masuk Ramadan. Oleh karena itu Syaban itu merupakan bulannya Rasulullah. Ada 5 huruf Syaban dalam bahasa Arab. Yang pertama huruf Shin. Shin itu simbol dari syaraf, artinya kemuliaan. Begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan di bulan Syaban, diantaranya kita melaksanakan puasa sunnah, kita perbanyak sedekah, musola lagi bangun, di atas tempat wudhu mau dibikin sekretariat, karena masih ada tulang-tulangnya, belum ada dagingnya, palanya juga belum rapi. Alhamdulillah, mari sama-sama bulan Syaban ini yang keluasan rezeki, walaupun situasi kita lagi di lockdown, lagi kagak kemana-mana, tetapi Rasul bilang siapa orang yang bersedekah dikala ia susah, dikala ia sempit, disitulah yang namanya keberkahan lebih yang Allah kasih balasannya buat kita. Amin. Mudah-mudahan ini karakter kita di sepuluh Syaban ada yang ngasih dana buat musola pembangunan pojokan. Tadi ketua udah bilang insya Allah dari Haji Abdul Jawad 5 juta. Dari RT Rocky 2 juta. Udah 7 juta. Itu kalau masih ya mudah-mudahan besoknya menjadi itu, Haji. Jadi ketua musola dan kredit motor, jual motor yang baru dia. Jual motor itu biar enak, biar rapi, insya Allah. Kenapa? Sedekah ada kemuliaan di bulan Syaban itu syarof, kemuliaan. Yang kedua huruf Shin, huruf Ain. Ain itu adalah Al-Mula, artinya derajat yang tinggi, diangkat derajatnya orang yang sudah mendekatkan diri di bulan Syaban. Derajat yang tinggi, yang tadinya di lockdown, tapi insya Allah hidupnya selalu berkah. Amin. Walaupun kita lagi begini keadaan sulit, tapi ketika kita berbuat baik akan diangkat derajat. Yang ketiga huruf Ba. Ba itu apa? Barokah. Berarti bulan Syaban penuh keberkahan. Insya Allah dengan kita memanfaatkan daripada bulan Syaban ini keberkahan turun. Terutama tadi dulu bilang yang namanya tisbu Syaban mau masuk Ramadan, kita biasanya ruangan masal, kita ngirimin pahala Fatihah buat almarhum orang-orang tua kita, guru keluarga, guru. Nah itu hibah kita ruangan rame-rame. Insya Allah bang, buat arwah orang tua kita kirimin, kita dari kita, oleh kita, untuk kita. Duitnya dari kita, kita yang ngumpulin, kita yang beli makanan rame-rame, beli makanan, minuman, konsumsi, dan kita doa juga bareng-bareng. Inilah kalau kita bikin ruangan di rumah, barangkali emang kondisi begini ya perlu banyak keluar dana, tapi kalau kita patungan insya Allah ya ruangan masal 5 arwah umpama 50 ribu, boleh satu arwah di harga 10 ribu, murah. Nah kalau kita mikir kesitunya enak, kita pengen kebersamaannya ya enggak, orang tua kita arwahnya itu di malam ini malah datang juga malam di sepuluh Syaban, malam takbiran, pada nyampe itu ke rumah pada datang. Makanya dengan kita menghidupkan malam di sepuluh Syaban ini orang tua yang udah pada bangga ada, yang udah pada meninggal, keluarga semua girang, gembira dapat kiriman doa malam ini. Amin. Jadi kita isi dengan untuk bikin rohan masa, kita bareng berdoa, kita ngirimin Al-Fatihah untuk para almarhumin dan almarhumat kita, akan turun keberkahan buat kita. Yang keempat adalah huruf Alif. Alif itu apa? Ulfa, kelembutan. Alif itu artinya maknanya ulfa, lembut.
bulan Syaban ini lintat hiril qalbi, suciin hati, bersihin jiwa kita, hati kita bersih. Jadi insya Allah dengan kita nanti selesai di sini, kita bersalam-salaman, selesai sholat isya, kita meminta maaf, saling memaafkan di antara kita. Insya Allah ini akan membawa ulfah, kelembutan hati kita. Minta maaf mulia, memberi maaf jauh lebih mulia. Minta maaf mulia, memberi maaf jauh lebih mulia. Karena minta maaf rada gampang daripada memberi maaf. Minta maaf rada susah. Kenapa? Mulai ketika malam meminta maaf berdua. Ini kadang-kadang kita timbul kayak gitu. Mudah-mudahan dengan kita isi malam ini dengan silaturahim akan tumbuh ulfah. Artinya apa? Kelembutan. Dan yang terakhir huruf nun, nun itu simbol dari nikmat. Insya Allah kelantis menambah nikmatnya Allah pasti nambah. Jadi kita sudah minta Allah rezeki yang banyak karena halal barokah. Kita minta juga nikmat panjang umur, dikuatkan iman Islam kita. Insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna. Insya Allah walaupun ada fatwa larangan gak boleh terawih, tapi tetap kita di kampung Mendungan, khusus kampung Mendungan, bikin terawih, bikin rohan masal. Oh, semuanya. Kenapa? Karena kalau kita kosongin musola, kosongin masjid, justru kita dengan berdoa kumpul dosa, dosa kita dihapus, wabah kita yang kita ini wabah.